Diva Lutfiana sebagai Diva pelaku ekonomi produksi. Saya Fira Anyadita sebagai Dita pelaku ekonomi pemerintah. Saya Helen Faliza sebagai Yasmin pelaku ekonomi rumah tangga. Saya Nora Fia Sheva sebagai Kim Jisoo pelaku ekonomi luar negeri. Nama saya Mutiara sebagai Park Cheong pelaku ekonomi luar negeri. Saya Siawa Aurin Kalesta sebagai Ririn menjadi pelaku ekonomi rumah tangga. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama peran pelaku ekonomi. Terutama para K-popers. Nama toko ini adalah Beauty 21 Store. Toko ini menjual berbagai produk Beauty 21 buatan sendiri dengan kualitas yang bagus. Suatu hari, Bunga, Ririn, dan Yasmin ingin pergi ke toko tersebut. Mereka berbincang melalui telepon. Bunga menghubungi Ririn, lalu Yasmin. Oh my god, pick up the phone! There's something very... Ririn, di 21 Store, lagi ada produk baru nih. Kesana yuk bareng Yasmin. Ih, seriusan? Mau kesana kapan? Sekarang, janjian di depan musala komplek ya. Aku ajak Yasmin juga ya. Aku siap-siap dulu ya. Bakal asyik nih. Halo Yasmin, ada apa? Beauty 21 Store yuk, ada produk baru yang wajib kita beli. Aku udah ajak Ririn. Sekarang kita berangkat ke sana bareng ya. Kamu siap-siap dulu Gi. Kita kumpul di depan musala komplek ya. Oke. Ada mobil Gi. Sudah. Kuy. Kamu mau beli produk baru yang laris di toko ini masih ada gak ya? Ada kok kak, silahkan dipilih. Wah, bagus-bagus banget, ya gak? Yang ini berapa? Yang itu 30.000 aja kak. Kalau yang ini? Itu 25.000. Oh. Kak, kalau ini berapa ya? Itu harganya 30.000 aja, Kak. Yang ini? Yang itu 25.000. Wah, ini bagus banget. Beliin aku ini dong. Oke banget jadi orang. Terus dasar pelit. Hahaha, ya udah, aku beliin satu aja ya, Rin. Wah, makasih. Sama-sama. Sama. Kak, ini satuin aja. Oke. Karena udah buat, jadi satu. Ini jadi 100.000. Oh ya, bentar. Ini kak uangnya? Iya, ini barang ya. Makasih. Sama-sama. Diva lagi duduk-duduk santai di kasir sambil nungguin pelanggan. Tiba-tiba Menteri Ekonomi Budita datang. Ada Budita, ada apa mau kesini? Silakan duduk dulu. Tidak perlu, saya ingin membeli barang kamu untuk keperluan saya. Kalau begitu silakan beli barangnya. Aku.
Rasul, barang-barang produksi kamu ini kan bagus dan ramai diminati. Bagaimana kalau kamu saya beri kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang di Korea? Produk unofficialmu ini kan dijual, ini akan dijual di perusahaan mereka. Betul Bu, rasanya itu terlalu tinggi untuk dicapai. Saya tidak punya kenalan orang Korea soalnya. Ya, saya akan kenal, saya kenal baik dengan mereka. Kalau kamu setuju, lusa saya akan datang ke sini lagi bersama mereka. Baik Bu, kalau seperti itu saya setuju. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Saya permisi dulu ya. Iya, silakan Bu. Nanti saya angkat. Diva sengaja tutup tokonya karena Bu Menteri akan datang bersama dua orang perwakilan perusahaan Korea. 안녕하세요, 김지수입니다. 안녕하세요, 박채영입니다. 네, 안녕하세요, 박채영입니다. 안녕합니다. 감사합니다. Terima kasih ya. I lived this shop almost a year. All the items here are homemade and the quality is good and the price is cheap. This shop is crowded with visitors. How about you guys? Nah, we can try the collaboration for a month. Don't we, Hamida? Your goods will be exported to Korea and sold in our company. Let's sign this contract. Terima kasih. Sama-sama. We will excuse terms. Baby Fang, we will communicate later via chat or telephone. Yeah. Kita pulang dulu ya. Ya, baik Bu, sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. I hope our collaboration works. Yes, 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 yes. Kamsahamnida, kita ketemuan ya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Yeah, then bye.